Sangat Petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Hari ini tidak terasa kita sudah menjalani kegiatan P-Network melebihi daripada 3 tahun. Kemudian menjelang 17 Agustus ini ada kabar-kabar gembira yang begitu luar biasa yang akan dirayakan di seluruh pelosok negeri Indonesia dimanapun. Semua rakyat merasa gembira, semua rakyat merasakan hari kemerdekaan adalah untuk memperingati jasa-jasa pahlawan dulu yang memerdekakan negara Republik Indonesia. Semua gembira. Tapi yang paling gembira adalah teman-teman Pay Network. Waktu yang ditunggu-tunggu untuk barter sekarang sudah mulai berlangsung. Pelan tapi pasti. Di mana saja, di pelosok mana aja. Jadi ada orang yang barter dengan menggunakan sembako. Kenapa? Di situ ada suatu kesenangan tersendiri. Menentukan harga sesuai dengan kesepakatan. Tapi rata-rata kesepakatan yang diambil adalah kesepakatan konsensus Cina 314.159 dolar. Jadi masyarakat, terutama pemain-pemain P ya, yang belum pemain P, yang bukan anggota pioner, hanya bisa melihat-lihat saja. Jadi yang bisa merasakan gembira adalah anggota pioner, penambang petir. Banyak dilakukan kegiatan ya, ini telah terjadi barter logam emas antara Ibu Novia dan rekannya di Lampung ya. Di Lampung barter dengan emas, ya, ini luar biasa keberanian anggota pioner, teman-teman pioner yang membangun ekosistem gitu luar biasa. Jadi yang di barter barang kecil mulai meningkat yang besar dan seterusnya. Bahkan pedagang kecil, penjual sempol mendukung harga 314.159 juga, bukan 158 ya, tapi 159 melakukan barter dengan KUNP. Jadi sempolnya di barter. Jadi masyarakat kecil, kalangan bawah pun sudah mulai bereaksi. Indonesia is the best, Indonesia diakuin ya. Mungkin yang di barter barang yang tidak besar-besar, tapi sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai kelihatan. Lakukan barter. Hari ini saya melakukan transaksi jamu. Nah, ini jamu harga 180.000 di barter juga. Ini dia kegiatannya. Ya, jadi bukan omong kosong ya. Semua kegiatan terus dilakukan. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari dengan kehidupan sehari-hari, sembako, jamu, emas, semua dilakukan barter. Jadi nggak pernah berhenti teman-teman yang melakukan barter. Surabaya is the best ya. Ini sepatu. Sepatu juga dilakukan barter dengan menukarkan dengan KUNP. Jadi terima kasih nih teman-teman pioner ya. Kemudian iPhone 12 Max ditukar dengan P. Penjual menerima KUNP sebagai alat pembayaran. P bukan mimpi ya, jadi memang nyata. Handphone dibayar dengan KUNP. Jadi jangan takut, P yang nggak ada harga katanya. Orang yang bilang halu, orang yang bilang scam, orang yang bilang bohong, segala macam. Nah, sekarang mereka sudah mulai melihat apa yang terjadi dengan koin P. Kemudian di Malang, Jawa Timur. Jawa Timur mulai rame ini ya. Di sini ada sebuah toko yang menjual tas ya, tas-tas perempuan, mungkin tas lainnya. Juga menerima koin P sebagai alat barter atau alat tukar ya. Jadi betul-betul teman-teman para pioner dimanapun berada, tiru ya Jawa Timur, tiru daerah-daerah yang lain yang sudah berani melakukan barter, membangkitkan ekosistem, menegakkan harga konsensus 314.159 dolar. Kecil tapi pasti, nyata dan ada, tidak halu, tidak scam gitu. Di mana-mana orang melakukan barter ya. Jadi kami menunggu yang lain-lainnya, segera kita bangun pasarnya koin kita, koin P kita, agar betul-betul teman-teman di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, bisa merasakan manfaatnya koin P. Yang tadinya orang bilang koin P tidak berharga, tapi hari ini sudah kita buktikan, kita sudah melakukan barter. Sama-sama kita lihat terjadi transaksi di mana-mana.
Rakyat kecil, menengah, kalangan atas, semua ikut melakukan barter. Apakah itu tempatnya di pasar biasa, mungkin di tingkat restoran ya. Nah, ini di sebuah restoran ya, melakukan barter juga. Ini luar biasa. Jadi orang belanja beli handphone, lakukan juga barter dengan koin Pi. Jadi di mana tempat, di mana saja, orang telah melakukan transaksi menggunakan koin Pi. Jadi tidak bisa lagi dibilang orang koin Pi itu tidak ada harganya. Orang tidak bisa mengatakan koin Pi itu tidak ada nilainya. Ya. Namun perlu saya ingatkan di sini, yang dilakukan barter itu hanya di daerah Indonesia. Daerah lain dengan masing-masing kegiatannya kurang kita pahami. Ini dua orang ibu-ibu barter koin Pi dengan emas. Ya. Terima kasih untuk ibu-ibunya, ini luar biasa ibu-ibunya. Mereka melakukan barter dengan menggunakan koin Pi, di barter dengan emas, emas murni. Jadi nggak perlu kita ragukan lagi. Bisa kita lakukan barter hanya sementara waktu. Sementara waktu ini tingkat dalam negeri saja, negara Indonesia, belum ke daerah-daerah lainnya. Kemudian dalam waktu dekat nanti kita akan lagi menerima kabar gembira bahwasannya Pay Network insya Allah mudah-mudahan betul-betul menjadi kebanggaan kita, betul-betul menjadi harapan kita di masa depan. Di kalangan atas, orang duduk di hotel, duduk di mungkin gedung-gedung bertingkat, semuanya sudah mulai bicara koin Pi. Bahkan ada orang kaya, ya, orang betul-betul mempunyai kemampuan finansial, ingin memborong koin Pi, tapi sayang tidak bisa, karena Pi tidak diperjualbelikan. Demikian juga untuk luar negeri ya, di luar negeri orang-orang yang kalangan bawah ya, sudah mulai barter sembako dengan koin Pi, harganya masih harga konsensus. Ini terus berlaku, terus berkembang, di mana-mana. Ya. Jadi jangan takut koin Pi kita tak berharga, jangan takut yang katanya koin Pi kita halu. Ini masanya koin Pi. Ini masanya kita gitu. Jadi yang lalu biarkanlah berlalu. Ke depan mari kita bangun ekosistem yang kelak bisa menjamin harga konsensus kita. Di luar negeri sudah terbuka restoran-restoran siap barter dengan Pi. Habis makan, habis minum, duduk di kafe, kita siap barter dengan pembayaran koin Pi. Jadi koin Pi kita betul-betul berharga. Nah, saya juga ada mendengar ke depan nantinya rumah sakit juga bisa dibayar pakai koin Pi. Ya. Ini bukan cerita hanya cerita, tapi ada beberapa artikel, tapi saya belum dapat saya tampilkan di sini. Mungkin di video-video berikutnya akan coba saya tampilkan. Inilah sebagian informasi yang dapat saya sajikan menjelang perayaan 17 Agustus ini. Jelang 17 Agustus ini adalah kado terindah bagi para penambang petir, bagi para pionir di Indonesia. Sukses selalu kita, sukses bersama kita. Salam sehat untuk semuanya. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.